Lapak Niara Banani belakangan menjadi perbincangan. Hal itu dikarenakan banyaknya netizen yang berkomentar di Instagram miliknya. Dalam Instagram tersebut, banyak netizen yang membicarakan soal gaji. Mbak sangat kaya sekali, Mbak tolong kasih tahu ke keluarga besar Bakri kalau kita janggalan belum digaji ini selama 6 bulan, menunggu belum dibayar juga, tapi Mbak terlihat menawan atas kekayaan itu. Semoga bisa tersampaikan, komen akun Riz ... Mbak Nia, tanyain suaminya kasus Lumpur Lapindo Sidoarjo gimana juntrungnya, karena sampai sekarang ganti ruginya masih kurang banyak. Kasihan bapak saya, rumahnya belum kelar urusannya, kata aku Nafa ... Kontrak juga dibekukan dari bulan Juni sampai sekarang. Terus nasib gaji kita janggalan gimana ya kak Nia, lanjut akun Ul ... Ya ampun, pemotretan bisa bermiliar-miliaran tapi hak karyawannya tidak diberikan. Semoga segera digerakkan hati nuraninya untuk bisa membantu sesama. Banyak yang merasakan kurangnya tanggung jawab dari keluarga Bakri, ucap akun Ran ... Lihat komen banyak yang menuntut haknya, jadi kasihan mereka semua. Mungkin wujud empati Mbak Nia. Empati Mbak Nia, mulai sekarang belajar jangan glamor deh, karena menyakiti ribuan orang yang sengsara karena berbagai macam kasus, terang akun Rin. Bahagia di atas penderitaan orang lain. Tiap hari pamer kekayaan, tapi gaji orang udah 6 bulan gak dikasih-kasih. Awas lo kualat sekeluarga, ungkap akun Zahna. Tapi banyaknya komentar miring tentang hal itu sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Nia Ramadhani. Dia lebih sibuk dengan kegiatannya. Namun ada juga yang berkomentar positif mengenai Nia Ramadhani. Bos dan nyonya-nyonya, dia mantu bukan pemilik perusahaan. Ente-ente salah berkuar nih mari. Dia pengen ikut campur pasti gak bisa, itu di luar kekuasaan dia sebagai menantu. Mendingan lo pada ke bapak Egi, bapaknya atau anaknya. Sorry bos, aneh netral, bukannya gak mau bela hak, tapi emang kenyataan seperti itu. Smart people or smart comment, ucap akun Get ... Mengurus anak dan suami serta menjalankan beberapa syuting hingga saat ini masih terus dilakoni Nia Ramadhani.